Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa dan siswa SMA Negeri 12. Kami di sini ingin menjalankan tugas dari guru kami yang bertemakan tentang kewirausahaan. Sebelumnya, apakah kami boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancara Ibu? Silakan. Sebelum itu, izinkan saya menyebutkan anggota-anggota kami. Kami dari kelompok 8. Yang beranggotakan ada Adit sebagai kameramen, Abrar, Lila, dan Mega, dan saya Aluna Nanda. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, apakah Ibu bisa memperkenalkan diri dulu sebagai adik dari pemilik usaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dengan Tati Rukitaningsi, Ibu Tati. Di sini saya adik ipar dari pemilik usaha ini yang bernama Bapak Herman Usman. Baso Prasmanan Pade Botak di daerah Cipayung. Oke, terima kasih Bu. Iya. Sebelumnya izinkan saya bertanya ya Bu. Silakan. Ke pertanyaan pertama, apa latar belakang usaha dari Ibu? Latar belakang usaha dari kakak saya? Iya betul. Apa ya? Selama pandemi ya, mungkin ya. Awalnya dari sebelum pandemi sih, 2020 pandemi awal itu udah mulai merintis. Kita berbentian UMKM ya kan, berapa dengan harapan bisa memajukan daya beli masyarakat di masa pandemi ya. Ya di masa pandemi terutama karena kan kerjaan di mana-mana banyak yang ya. Kolaps ya. Jadi dicoba berwirausaha. Oke. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama menjalani usahanya? Awal berdiri kurang lebih 2020. Tepatnya sih saya kurang tahu ya, sekitar 2020 bulannya saya kurang hafal. Itu berdiri, awal berdiri di Jalan Cinangka Abdul Wahab. Setelah itu buka cabang di sini setelah setahun kurang ya, buka cabang di sini di daerah Cipayung. Sekitar mulai 2021 di sini, 2021 dan sampai saat ini di daerah Cinangka terakhir buka 4 bulan yang lalu, tapi udah tutup sih, jadi dialihkan ke sini semua ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, kendala apa aja nih yang dialami pada saat usahanya? Kendala sih terutama di bagian market ya, daya beli menurun. Terutama sih itu ya, daya beli menurun aja sih. Kalau untuk kayak modal apa ya, fleksibel aja. Terutama di daya beli aja. Di daya beli aja. Ya, di daya beli konsumen agak menurun, itu aja. Oke, ke pertanyaan keempat, produk apa aja nih yang dijual di sini? Di sini kita hanya menjual bakso ya. Berbasis prasmanan. Jadi baksonya ambil sendiri. Beberapa jenis di sini ada bakso keju, bakso urat, bakso rawit, bakso alus-alus, sama tetelan, bakso telur, bakso iga, tulang sumsum ada juga. Ada juga. Ya. Sama minuman-minuman dingin, es jeruk, es teh manis. Itu deh sekelasnya. Ya, ini kan ada banyak nih ya menu-menunya ya. Di sini ada gak nih menu best sellernya? Best sellernya sih di sini bakso ini ya, bakso iga biasanya, bakso iga sama itu aja sih, bakso keju. Oke, pertanyaan kelima nih, strategi pemasarannya apa nih supaya ini? Strategi pemasaran kalau kita di sini paling ada promo-promo kebetulan ada di spanduk, kita ada gratis. Untuk ibu hamil di atas 6 bulan itu kita kasih gratis free, anak yatim piatu, terus tahfiz Quran, botak, orang botak, sama ulang tahun ya, itu bisa gratis makan bakso di sini. Targetnya ya semoga bisa buka beberapa cabang lagi ya, itu aja.
Doain aja semoga sukses, semoga pemilik bahasa ini bisa membuka cabang-cabang di daerah-daerah seperti Bojong, Depok gitu. Targetnya sih itu ya. Tapi dicoba pelan-pelan. Pelan. Ya. Modal usaha ini. Kalau untuk modal usaha kurang lebihnya saya enggak terlalu tahu ya, tapi yang jelas sih dari sekitar sewa tempat sama ini ya, modal bahan baku sama tempat kurang lebih ada sih 100 juta ada. Soalnya kan kita ya di sini sistemnya sewa tanah aja, bangunan sama tempat-tempat kan itu berdiri sendiri. Bahan baku ada kurang lebih 100 sampai 150 juta. Ya, kalau penghasilan usahanya, Bu? Penghasilan usaha fleksibel. Kalau lagi rame sesepinya itu 1,5 juta sampai 1,5 juta itu kalau lagi sepi konsumen datang, tapi kalau lagi rame bisa mencapai 3 sampai 5 juta. Per hari ya, iya, per hari itu. Apa yang Ibu lakukan ketika masa penurunan pas apalagi saat pandemi? Ya nggak bisa apa-apa ya, paling itu aja udah berdoa aja bersabar dan berdoa, karena kan kita udah kita sih ada masuk juga, masuk ke YouTuber, ada juga konten-konten di YouTube, udah ada juga kayaknya channelnya Rusli deh, ada juga berusaha itu aja sih, tetap mempertahankan promosi-promosi yang kita punya itu aja. Semua lagi dikembalin lagi sama Yang Maha Kuasa, semoga dikasih usaha dilancarin. Terus omset per hari, per bulan sama per tahunnya? Tadi saya udah jelasin, itu per hari ya, dipukul rata aja, per hari aja, per hari dipukul rata aja. Pokoknya sekitar 1-5 lah, gitu. Fleksibel ya, kalau lagi rame ya banyak, kalau lagi dikit ya paling rendahnya pokoknya sekitar 1 juta itu omset dapat. Nek Bu, pertanyaan ke-11, tempatnya sewa atau bukan dan berapa bayar sewanya atau balik modal atau tidak dari sewa tersebut? Oh, kalau untuk itu tuh kalau sewa saya kurang lebihnya kurang tahu nih ya sewanya berapa, tapi yang pasti sih balik modal, sebab kan ini udah setahun lebih, kalau udah hampir 2 tahun ya, kalau nggak balik modal mungkin nggak diterusin lagi di sini gitu. Tapi kalau untuk berapa-berapanya aku kurang tahu nih Neng ya, soalnya bosnya lagi nggak ada gitu ya. Terus ada berapa karyawan? Karyawannya ada, saya salah satunya di sini bagian kasir, yang bantuin kasir. Di sini ada 4 orang lagi, satu ya biasa lah ya, ada 4 orang berarti 5 orang. Tips dan trik jika menghadapi pesaing? Ada pesaing ya fleksibel aja, karena kan memang di masa pandemi semua rata-rata menjadi UMKM ya, menjadi pedagang itu salah satunya, karena mereka kehilangan mata pencarian, jadi mau gak mau usaha sendiri. Kalau untuk buat pesaing, menghadapi pesaing gimana ya? Ya intinya serahin sama yang kuasa aja deh. Kalau di sini kayaknya ya ibu dan kakak ibu bingung juga. Ya paling itu satu, tetap mempertahankan kualitas rasa itu aja, kualitas rasa sama promosi. Dan strategi apa yang ibu lakukan untuk menarik konsumen? Strateginya itu aja deh, dari promo sama itu aja, sama rasa kita tetap mempertahankan rasa dan ciri khas sendiri itu aja, tidak mengurangi cita rasa. Udah? Visi misinya apa? Kedepannya ya doakan aja supaya kami tetap menjadi amanah untuk para konsumen, dari rasa, dari harga, mudah-mudahan mereka merasa puas di sini, merasa senang makan di sini dan kembali lagi. Itu aja.
kedepannya semoga bisa lebih sukses, lebih maju lagi. Amin. Untuk Pak Herman dan keluarga semoga bisa membuka bakso prasmanan di beberapa cabang di beberapa daerah. Oke, udah banyak nih ya Bu ya sebelumnya. Terima kasih ya Bu udah mau diwawancara. Terima kasih.